Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi ini, secara singkat akan saya jelaskan bagaimana cara anak-anak bergabung di kelasnya, classroom. Jadi setelah anak-anak diberi kode dari Bapak Ibu guru, nanti bisa langsung bergabung di classroom dengan kode tersebut. Pertama, jangan lupa anak-anak untuk di HP-nya nanti diinstal dari Play Store-nya namanya Google Classroom ya. Diketikkan di situ namanya Classroom. Nah, karena sudah terinstal nanti mau bentuknya seperti ini. Karena ini sudah terinstal ya tidak perlu saya download lagi, tinggal dibuka. Nah, munculnya kan seperti ini. Nah, ini karena sudah ada beberapa yang saya gabung makanya di sini sudah ada beberapa kelas. Apabila masih kosong, nanti bisa ditambahkan lewat gabung kelas ini. Pastikan untuk yang di sini adalah akun email yang selalu digunakan atau yang aktif. Nah, itu. Di sini pastikan emailnya email yang aktif. Kalau sudah itu, nanti lewatnya sini plus tanda plus ini diklik. Nah, itu langsung gabung kelas. Bukan buat kelas ya, tapi gabung kelas. Nah, kalau sudah, lihat kode yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sini. Misalnya kode yang diberikan itu adalah ini. Misalnya ini kita masukkan di UJH. UJH ZG, maaf ZG, UJH ZG 3B. Nah, ini kita masukkan di sini kode yang diberikan Bapak Ibu guru tadi. UJH ZG 3B. Kita sudah sedikit dimasukkan, tinggal klik di gabung kelas. Ya, itu sudah. Jadi anak-anak sudah masuk di kelasnya di 8F Bahasa Inggris, gurunya Pak Espandil. Ini cara satu cara untuk gabung di kelas sesuai kode yang diberikan Bapak Ibu guru. Saya kira hanya itu. Saya untuk sementara untuk cara gabung kelasnya sangat mudah. Anak-anak bisa segera bergabung setelah diberi kode kelas dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.